Novel. Betul sekali. Bertemu lagi dengan kami dengan Banjar Inap. Betul. Kita berulang tamu dengan dari kota Banjarbaru. Ini dari kota Banjarbaru ini sudah tidak asing ya, telinga kita dan telinga luar-luar. COD. City of Dreams. Dengan varian terbarunya itu Monster Cereal Crush. Monster Cereal Crush. Penasaran langsung saja kita lihat jarak dekatnya. Oke, ini ada liquid dari kota Banjarbaru lagi dengan Monster Cereal Crush. Nah, nih deskripsinya nih unik nih, ada ayam dalam mangkok. Dan ada juga kayak di apa nih. Nah, ini ada 3MG dan juga ada 18 plus dan ada tulisan City of Dream E Juice dan di sini juga ada nah, ingredients-nya, ada question-nya juga. Nah, dan juga ada peringatan abdi-nya. Dan ini 60 ml botol kaca dengan harga 120.000 dari COD. Nah, siap yep, itu nah, dia Monster Cereal Crush. Apa itu crush ya? Crush. Masa dikit endus, men. Betul, biar kita endus dulu biar nggak penasaran. Kita pertama-tama aromanya. Aromanya dulu kita endus. Masih baru ini, men. Iya, baru sekali. Terpaling dari COD ya, COD Juice. Untuk settingan ada di bawah, nanti kalian bisa lihat. Dan ini kapasnya Atomix Premium Blend. Yes, so always to be true. Anti dry head club. Nah, dan kawatnya adalah Trinity Wire. Yeah. Distribution ini kalian untuk yang for platform and for competition. Jadi kalian mau ikut competition CC atau tricks, Trinity Wire. Unik men rasanya men. Monster Cereal Crush. Ada ayam bisa dimangkuk. Oke, iya men, sebelum gua ngejelasin flavornya ya men. Jadi dulu yang Monster Cereal Crush ini kok duduknya manis banget. Oh iya, lo feminim banget jadi feminim jadinya. Waduh. Iya, laki banget. Ini ada isu-isu apa nih, Pak, yang iya, sebelumnya nih? Katanya dulu itu pernah ini resepnya itu tertunda. Oh, udah tertunda lama nih. Tertunda kan? Lama. Tertunda lama dikarenakan ini kan katanya Pak. Ada yang pakai ya, resepnya. Nah, betul. Jadi tertunda. Terus ya munculnya di 2018. Sudah lumayan lama loh. Lumayan lama. Iya. Si Monster Cereal ini sampai keluar. Harusnya tahun berapa gitu? Betul, tahun berapa? Karena itu tadi ada yang memakai kan? Iya, ada yang memakai resepnya. Resepnya jadi sempat tertunda dan baru di 2018 yang rilisnya. Betul sekali. Nah, gitu men ceritanya men. Gitu ya, jadi yang tertunda. Tertunda tadi. Wah, ini kayak oh iya, gua lupa gua ini rasanya itu tadi ya. Flavornya itu dia. Lu pada jelas silakan, ya silakan. sambil. Jadi dia itu sereal yang dikasih susu, jadi serealnya itu lebih ada di strawberry. Sereal itu kan banyak ya men, ada warna kuning. Betul, merah biru. Nah, macam-macam. Jadi ada strawberry, ada betul, blueberry, ada kayak banana sedikit, kayak lebih-lebih vanilaan. Terus susunya itu dia susu murni banget. Betul. Cuman dia tidak susu enak. Enggak. Heeh, ini ya susu manis dia. Susu manis ya. Jadi ya enggak bikin enak lah. Enggak bikin enak. Malah enak loh susu lah. Jadi kalau ketikatan rasa ini rasanya lumayan bold dan ketikatan TH ini hampir enggak ada, men. Hampir enggak ada, baik karena dia 3MG. Iya. 3MG jadi hampir enggak. Betul. Zaman dulu. Keingetan makan sereal lagi inilah, lagi kecil. Iya, ya kan dia dikasih susu. Betul. Terus susunya itu dia lebih dicampur yang di sereal-nya. Iya, sereal-nya itu dicampur dia. Yang lebih ngeblend itu dia lebih banyak di strawberry. Betul. Nah, ini ada si strawberry-nya mungkin
kita makan sereal dipilih-pilih, Pak. Iya. Ah, gua maunya strawberry aja nih. Iya, gitu. Iya. Waduh. So, ini jadi, menurut gua kalau buat yang masalah creamy yang terbaru dengan rasa monster sereal keras dengan ini, ya itu nama ini ya, men. Ya, kalau flavornya sereal, recommended. Susu, sereal susu yang gua rasain kan tadi recommended ya, men. Recommended sekali. Betul. Untuk yang kalian suka ini makan sereal. Nah, ini gua bikin enak kok. Coba. So, betul. Penasaran? Langsung aja coba. Di Pep Store kesayangan kalian. Jangan dicoba lah, dibeli dong. Beli, coba sendiri lah. Dan sudah juga ada di online shop kalau kalian tinggal chat, nah, langsung lah. Silakan. Tuh. Opa, side out. Oh, no, pal.